keberadaan proyek pembangunan sangatlah vital bagi sebuah daerah, termasuk Kabupaten Pulau. Hanya pengawasan terhadap proyek pembangunan itu juga sangat penting. Oleh karenanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka mengamankan kebijakan Presiden untuk pengamanan proyek itu membentuk yang namanya TP4D. Kalau di daerah disebut TP4D. Hanya saja setiap terbentuknya TP4D kemudian tidak pernah lagi ditemukan proyek bermasalah. Apakah kemudian keberadaan TP4D yang digawangi oleh kejaksaan ini kemudian ada main mata dengan pemerintah, dengan kontraktor, sebagaimana yang dikhawatirkan menjadi pemikiran sebagian masyarakat? Mari kita temukan jawaban. Jadi ini bahkan sejak zaman Pak Jaksa Agung terbesar impres adanya TP4D termasuk di Kabupaten Rorong ada TP4D wujudnya Rorong tidak pelaksanaan proyek sesuai dengan strategis itu kan selalu didampingi sama pemerintah dan aplikasi di lapangan banyak kontraktor atau orang numpang pulang bahwa proyek ini dalam pengawasan dalam pendampingan kejaksaan. Sejak saat itu praktis tidak ada lagi ditemukan di pemerintahan ada proyek bermasalah. Akhirnya muncul paradigma di masyarakat bahwa sejak tidak mengurus kejaksaan itu memang terkesannya mereka tidak bisa ikut andil dalam pengawasan dan kesannya dalam tanda kutip proyek akhirnya aman semua. Ya. Tanggapan Pak Kajari terkait dengan itu. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan adanya salah satu tugas pimpinan yaitu dari masalah tim pengawal dan pengaman pemerintah pembangunan atau TP4D khususnya di daerah. Tugasnya salah satunya adalah mendampingi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan sebenarnya fokusnya adalah kepada PSN. Kegiatan pembangunan strategis nasional. Nah, bagaimana kalau di daerah itu tidak ada program strategis nasional? Sementara kami sudah sosialisasikan seperti di Kabupaten Berau. Nah, ketika Berau ini memang tidak ada yang masuk kategori strategis. Namun kalau pemerintah daerah memandang itu strategis bagi daerah, ya kami harus mendampingi masalah itu. Itu pun tentunya dengan proses ataupun mekanisme sudah diatur, di mana pemerintah daerah dan mengajukan permohonan kepada kita. Nah, selanjutnya dari situ kami akan melakukan satu proses penelaahan. Apakah permohonan pendampingan kegiatan kerja ini layak atau tidak pendampingnya? Karena kan semua ini harus dilihat. Yang dicanangkan oleh pimpinan bahwa sebenarnya pendamping ini diawali dari perencanaan sampai dengan selesainya kerja ini. Jadi bagaimana ketika pemerintah daerah bersama DPRD itu menyusun program-program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya lagi di daerah kita tentu ini tidak. Namun demikian, ya kan, kita tetap karena sudah dimohonkan, pendapat kami masih bisa dilakukan pendampingnya dari sejak mulai awal proses rela dan seterusnya. Nah, selanjutnya kami difokuskan pada saat pendampingnya adalah secara yuridis normatif, bukan secara teknis. Nah, tentunya kami tidak terjun langsung pada teknis. Nah, pada saat mereka tidak ada persoalan di lapangan, ya tidak ada masalah. Tapi ketika dia ada masalah, ya, kami memberikan pendapat hukum. Ya, banyak hal, masalah nggak bisa saya bisa satu-satu. Nah, kemudian dimintakan pendapat dari kejaksaan. Sampai ditemukan solusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan. Ini yang begitu. Nah, menyambung pertanyaan tadi, ini saya ambil contoh ya. Kenapa tadi akhirnya kok tidak ada proyek-proyek yang bermasalah? Tujuan juga dari TP4D-nya adalah lebih kepada pencegahan, agar tidak terjadi penyimpangan. Seperti itu. Namun demikian, semua terbuka. Dari pihak pemohon, dari pemerintah daerah terbuka, apa-apa yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut sampai dengan selesai, bisa saja. Karena dengan secara teknis tingkat koordinasi ini kan mungkin menyangkut masalah personal dan sebagainya sehingga kita tidak semua bisa kita
dampingi, tapi dia memberikan laporan atau informasi. Ternyata informasi itu tidak sepenuhnya diterima oleh tim. Sampai akhirnya masyarakat ataupun siapa saja menilai, loh ini ada masalah. Ya, bahwa ini tidak sesuai spesifikasi. Nah, oh benar, ini sudah tidak masalah kok dijamin jasaan, sudah digunakan. Betul. Karena apa? Dia melaporkan kepada kami, ya tidak benar. Tidak. Sehingga tidak menutup kemungkinan proyek yang di atas nama sudah didampingi oleh tim TPMAD itu bermasalah. Itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Itu menunjukkan kenapa? Ya tadi itu saya katakan. Tapi ada enggak Pak sampai sekarang sejak TPMAD dibentuk sampai sekarang itu ada enggak ditemukan kejaksaan dengan kasus yang Bapak sebutkan tadi bahwa akibat tidak terbukanya pemohon baik pemerintah daerah atau DPR atau apapun itu ya. Kemudian ketidakterbukaan mereka ini menyebabkan permasalahan itu baik itu secara umum ya kalau dilaporkan ke masyarakat tidak ada tapi secara temuan koordinatif internal ada. Nah itulah kewajiban kita untuk mengingatkan mereka apakah syarat-syarat ini sudah lengkap, fakta di lapangan bagaimana. Ketika itu belum selesai kita harus mau ini posko juga kan sebentar belum selesai. Lalu bagaimana solusinya? Nah seperti itulah. Solusi itulah yang dicarikan. Iya, dicarikan bertentangan dengan hukum. Nah, pokoknya nggak benar dengan hukum. Ya, tapi kalau sudah dia tidak mengundang kita PHO atau apa, serah terima yang lain, kemudian bermasalah dan dia laporkan tidak sesuai dengan faktanya, itu kan bermasalah. Ya, itu sudah di luar tanggung kami. Gitu. Artinya apa yang dipikirkan masyarakat ada. Sebagian masyarakat tadi berpikir bahwa dengan didampingi TPMAD proyek benar-benar dalam tanda kutip betul-betul diamankan dalam tanda kutip itu salah ya? Salah. Diamankan itu punya konotasi lain. Ya. Soal kita itu menjadi bumper. Betul ya. Salah. Jadi diamankan itu adalah mengamankan dari pelaksanaan supaya tidak terjadi penyimpangan. Terus supaya masyarakat nanti biar lebih paham jelas lagi artinya pada saat masyarakat memang menemukan proyek yang didampingi kejaksaan yang ada bermasalah, mekanisme pelaporan seperti apa? Sama, kalaupun nanti ada proyek yang kita dampingi ternyata bermasalah dan itu dilaporkan, ya tentunya saat ini seperti diisi oleh Presiden bahwa dalam menangani tidak pidana korupsi jangan segera mungkin dilakukan tindakan. Ada koordinasi antara kejaksaan, ya, kemudian aparatur pengawas internal pemerintah itu aku dikoordinasikan. Ini kesalahan di mana? Ya kan? Kalau itu tidak ada unsur-unsur kesengajaan, artinya itu mungkin terkait dengan kekurangan administrasi atau bahkan ada yang merugi ada ya. Ada mekanisme itu kan? Kembalikan dan waktu kembalikan dulu. Ya. Ya, tapi kalau hukum dijalankan, nah, kalau itu memang sengaja dibuat oleh si para pihak, ada niat lah. Nah itu ada namanya pembuatan hukum. Kita tidak perlu seperti itu lagi. Dan maksud saya, supaya masyarakat bisa lapor ke kejaksaan, mekanismenya seperti apa? Sama, melaporkan apa yang ditemukan di lapangan. Contohnya, ada Pak pembangunan jembatan A, nggak benar. Apa nggak benar? Udah diuraikan, laporan kejaksaan. Identitas mereka, misalnya kan kadang masyarakat mau lapor tuh kadang takut Pak, ya. Identitasnya terlokal. Apakah sebagai whistleblower mereka bisa di ya, kami kan memang selama ini siapapun yang akan melaporkan akan diterima dan tentunya melakukan proses penyelidikan dan sebagainya nggak akan kita sampaikan kepada publik dulu kan siapa dan di mana siapa ya, kita akan penyelidikan ketika nanti selesai ternyata itu memenuhi unsur ya hukumnya wajib dia harus kita minta keterangan ya kan dia dulu yang mengamankan ya, tapi tetap kita harus melindungi bahwa dia adalah orang yang memang baik untuk mengamankan.